Pemirsa Pelaman TV, hari ini Pelaman TV mengikuti kegiatan Bapak Sekda Ketapang, Bapak Alexander Wirjo, yang melakukan kegiatan peletakan batu pertama di Gereja Santo Yosef Karangan. Seperti kegiatannya, ikuti di video Balaban TV berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak, saya akun YouTube Balaban TV dari Desa Balaban, Kecamatan Marau. Berkaitan dengan kegiatan ini Pak, komentarnya untuk kegiatan peletakan batu pertama ini Pak. Pertama, saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Pak Ijia serta seluruh umat dan masyarakat Desa Karangan ini. Yang hari ini kita laksanakan peletakan batu pertama Gereja Santo Yosef Karangan. Harapan saya semoga panitia dan seluruh masyarakat, seluruh umat sini dapat bekerja sama, kerja keras bersama-sama, tidak hanya panitia tetapi seluruh umat ya, bekerja sama membangun hubungan baik juga dengan Pak Camat, Pak Posik dan Ramil, dengan Kepala Desa, dengan juga perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar, sehingga pekerjaan berat untuk menyelesaikan pembangunan gereja ini nanti bisa terasa ringan. Dan kami pemerintah daerah tentunya siap mendukung support, termasuk dibuktikan hari ini juga pada tahun anggaran 2023 Pemda mengalokasikan bantuan hibah untuk gereja ini sebesar 500 juta rupiah. Walaupun untuk finishingnya saya kira masih memerlukan dana yang besar, tapi sesuai dengan mekanisme pada tahun anggaran berikutnya nanti di 2025 kita memberi kesempatan juga kepada panitia dan umat di sini untuk mengajukan kembali, dan tentunya nanti pun akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, karena kita juga harus memperhatikan banyak rumah-rumah ibadah juga di wilayah-wilayah lain dan seluruh umat semua agama yang ada di Kepulauan. Sekali lagi harapan saya kepada seluruh jajaran panitia untuk bekerja kompak ya, solid, tidak ada yang tidak mungkin, dan tetap optimis ya, tetap semangat, optimis, dan yakinlah nanti akan bisa terrealisasi sesuai target untuk diresmikan pada tahun anggaran tahun 2025. Saya kira itu saja pesan saya, semoga sukses. Baik, terima kasih Pak.